Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, para muhibbin yang kami banggakan, dalam kesempatan ini kita akan membahas makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf di bagian yang kedua, yaitu al-halqu. Al-halqu artinya tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan jumlahnya ada 6. Yang pertama hamzah, ha, kemudian ha, ain, ghain, kha. Huruf yang keluar dari makhraj al-halqu itu ada 6 huruf. Yang akan kita bahas dalam kesempatan ini yang pertama yaitu huruf hamzah dan ha. Di bagian tenggorokan atau al-halqu tadi, 6 huruf ini, 6 huruf ini terbagi menjadi 3 tempat. Satu yaitu aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah itu tempat keluarnya huruf hamzah dan huruf ha. Aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah, tempat keluarnya huruf hamzah dan huruf ha. Kita bahas huruf hamzah terlebih dahulu. Huruf hamzah makhrajnya di mana? Di tenggorokan paling bawah. Sebelum kita mengucapkan huruf hamzah, tentunya huruf hamzah yang kita ucapkan, satu, tentunya harus pas dengan makhraj, tempat keluarnya huruf hamzah. Kemudian huruf hamzah ini mempunyai sifat-sifat yang harus dipenuhi. Yang pertama, hamzah punya sifat jahr. Jahr itu tertahannya nafas atau tidak berdesis. Yang kedua, hamzah punya sifat yang namanya syiddah, tertahannya suara. Yang ketiga, hamzah punya sifat yang namanya istifal, lidah mendatar, turun ke bawah, jauh dari langit. Yang keempat, hamzah punya sifat yang namanya infitah, mulut kita ini membuka. Kemudian yang terakhir, hamzah punya sifat yang namanya ismat, agak sulit diucapkan. Hamzah makhrajnya ada di tenggorokan paling bawah. Sifatnya hamzah 5 ini harus kita penuhi semua. Yang pertama, tadi kita ulang, sifat jahr, 2 sifat syiddah, 3 sifat istifal, 4 sifat infitah, 5 sifat ismat. Makhrajnya pas, 5 sifat itu ditempelkan pada huruf hamzah di makhrajnya, kemudian baru kita ucapkan. Bagaimana cara membacanya? Kita praktekkan bersama-sama. Kita contohkan ya. Tolong perhatikan betul-betul. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Itu cara latihannya seperti itu. Hamzah, fathah, kasroh, dhammah, semuanya masuk. Cara latihannya seperti itu. Kita ulangi lagi. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Jelas fathahnya buka, kasrohnya meringis, dhammahnya mecucu. Contoh di dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat, kita ambil contoh huruf hamzah yang berharokat fathah
Di dalam Al-Quran ada kalimat amanu, amanu, amanu. Jadi buka mulutnya, buka paling tidak biar lebih aman. Ini tiga jari masuk ketika berharokat fathah, contohnya sebagaimana tadi itu amanu. Kita ambil contoh di dalam Al-Quran yang harokatnya kasroh, hamzah berharokat kasroh, imanan, imanan. Hati-hati, jangan sampai miring. Kasroh itu bacanya harus meringis, jangan sampai e. Yang terjadi pada umum di tengah-tengah masyarakat kita itu imanan. Yang betul adalah imanan. Kita ambil contoh yang harokat dhammah di dalam Al-Quran, utiya. Dhammah itu harus mencucu, mencucu, dan bunyi u. Bagaimana untuk menghasilkan bunyi u yang sempurna? Utiya, mencucu, utiya. Yang terakhir kita ambil contoh hamzah yang berharokat sukun, mu'minun, mu'minun, mu'minun. Itu hamzah hanya nempel saja, jangan sampai ditekan sehingga malah nanti menjadi bukan hamzah tapi huruf ain. Terkadang ada orang membaca mu'minun, itu tidak boleh, itu sudah masuk ke makhraj huruf ain. Hanya nempelkan saja mu'minun, mu'minun. Nah, itu hamzah berharokat sukun. Sudah kita contohkan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran terkait masalah huruf hamzah, baik itu harokat fathah, kasroh, dhammah, dan terakhir harokat sukun. Semoga kita bisa memahami dan apa yang sudah kita pelajari bersama bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.